Selamat bertemu kembali dalam story about do it yourself. Dalam episode pindahan rumah kali ini, kita lihat apa yang terjadi pada dapur di studio Barat Pohon. Jadi judul kali ini, menguji ketahanan kompor progas dalam membuat minyak kelapa untuk bahan minyak bawang putih dan untuk menunjang episode menumbuhkan rambut botak. Ini yang terjadi, percikan-percikan uap air selama 2 jam kita memanaskan santan terbasahkan. Ya itulah yang terjadi. Jadi ini kelapa yang dihasilkan. Sepertinya terlihat lebih banyak ya. Jadi kita tadi mulai jam 1 dini hari dan selesai sekarang. Menguji ketahanan kompor progas nyaris dia 3 jam tak berhenti. Karena airnya pun tadi saya buat lebih dari 12 gelas, jadi bisa dilihat betapa. Nah ini kita proses mengambil minyaknya, jadi kita naikkan kotoran minyak ini. Terlihatkah? Kalau tidak terlihat, kita bisa mengambil di ibu saja tadi bertanya berapa kali meras. 2 kali meras. Wow. 2 kali meras. Hasilnya seperti apa? Sebanyak itu kah atau harusnya lebih banyak lagi? Tetapi kalau misalnya saya memerasnya 3 kali, bisa jadi saya akan menghabiskan waktu saya sampai azan subuh hanya untuk mengaduk-aduk saja. Jadi
progres ini pada saat dia mencapai kotoran itu akan menggumpal seperti ini, itu sudah terjadi ini dipindahkan ke media seperti yang saya ceritakan di sebelumnya, menumbuhkan rambut botak. Jadi inilah dapur kita. Sudah, jangan terlalu lama karena ini hanya begini-begini saja. Nanti setelah agak dingin kita perlakukan lagi dia, kita ambil minyaknya. Ya, akhir kata sebelum ini diakhiri, saya ingin membuat sebelum ini diakhiri, saya menyampaikan bahwasanya ketika kita masih memiliki orang yang kita sayangi, ketika orang yang kita sayangi meminta kita untuk melakukan hal rumit, maka kita harus melakukannya sebaik-baiknya. Solvater Jakarta, Bogor 2021. Terima kasih.